awalnya sempat malu-malu dan menampik hubungan cinta yang terjalin di antara mereka. Namun kini Kartika Putri dan Erik sudah bisa lebih terbuka mengenai kedekatan yang ada. Ditemui saat menghadiri premier film komedi modern di Plaza Senayan XX1 Jakarta, Erik mengaku sudah semakin serius dengan sahabat adiknya itu. Bahkan, Erik siap loh untuk segera menikahi Kartika Putri. Ih, senengnya. Lancar. Kapan married gitu kan? Doain aja mudah-mudahan bisa cepat, bisa istilahnya dikasih jalan yang mudah. Amin. Kalau aku sih selama mereka ngejalinnya bahagia, aku juga ikut bahagia. Karena kan bagaimanapun juga Erik kakak, Kartika udah seperti kakak aku juga. Jadi ya aku sih sayang mereka dua, yang penting mereka bahagia, mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan, ya itu doa aku. Kartika Putri tentu senang mendengar niatan baik Erik yang ingin menikahinya. Sayang, Erik sendiri belum tahu pasti kapan pernikahan itu akan dilangsungkan. Kalau gitu, sudah melakukan hal apa saja sih untuk membuktikan keseriusan kamu sama Kartika Putri? Datang ke premier dia. Itu mah biasa aja kali. Mana ada serius? Enggak, maksudnya normal-normal aja lah. Maksudnya kita jalanin aja, santai aja. Ya keseriusan sih pasti ada ya, dan apa namanya selalu konsisten dengan istilahnya serius, nggak mainin orang kayak gitu aja sih. Katanya sih udah bangun candi.